الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كبيرا di tengah-tengah kejadian kita hari ini di tempat yang jauh di sana yaitu Makkatul Mukarramah, jutaan manusia dari berbagai belahan dunia berkumpul di padang Arafah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Seluruhnya berkumpul menjadi satu tanpa ada sekat dan perbedaan dengan tujuan yang sama, diilahi kalimatullah, membesarkan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan ini, Nabi sabdakan dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tidak ada hari yang pada hariku Allah lebih banyak membebaskan ruh dari api neraka jahanam selain dari hari Arafah. Sesungguhnya pada hari itu Allah mendekat, kemudian Allah membanggakan mereka kepada para malaikat seraya berfirman, apakah yang diinginkan oleh hamba-hambaku ini? Hadis riwayat Muslim. Mereka mengharap kemampuan, maka seorang haji yang mabrur akan kembali seperti bayi yang baru lahir atau segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. طاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب